Coba tes sinyal dulu ya. Om Swastiastu teman-teman. Woi, koneksinya no. Eh, sinyal. Woi, koneksi hilang. Kita coba masuk ke dalam hutan yuk. Cuman ini jalan masuknya yang mana ya di Alas Purwo ini ya? Parah sinyalnya loh. Merah-merah. Mungkin balik aja dulu, Ruh. Oke oke, nenek cangbu balik nih. Hai. Kajang Kliwon sekarang ya. Lurus tuh, Wi. Ya ya, siap-siap. Lah, tadi aku ngecek sinyal di sana, Willy. Kita nyebar tadi ngecek sinyalnya. Tadi habis sembahyang baru sempat kita ngecek. Willy ke sini, kita ke sana. Saya ke sana tadi. Dari depan sana udah nggak ada sinyal. Di sini untung ada sih sinyal ya. Makanya spot yang ada sinyal kita bingung nyarinya dari tadi, dari ujung Alas Purwonya, dari awal masuk tuh di sini baru dapat. Nah, ini jembatan. Goanya mana dibilangnya goanya? Aku sama sekali belum sempat ngecek ke sini nih. Nekat aja masuk nih. Buk bangkit. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Oh, oh. Om Swastiastu. Masih nge-lag gak? Nge-lag gak? Sabar ya, bantu doa teman-teman, bantu doa biar sinyalnya bagus, biar lancar lagnya ya. Ini sinyalnya parah banget dong. Kalau di sini bagus sih, dia hijau, dia tetap stabil. Tahu dulu ya, sabar dulu ya. Aku nggak berani ngomong banyak di sini teman-teman. Di sini juga di atas ada yang jaga. Sama ya. Sama hati-hati, wi. Dekat rusanya ada babi hutan. Dekat kijangnya. Ada babi hutan gitu. Ada rusa, ada babi hutan.
aman sinyal di sini. Will, ini boleh lurus, Will, ya? Coba lap dekat pantai ya, beli gua istana di sana ada sinyal. Oh, yang mana gua istananya dekat pantai ya? Kalau si Willy bilangnya di sini guanya. Gua istana siap siap siap. Oke, kita pindah. Aduh, jangan di sini. Oke, oke. Berarti di pantai ya, Bang ya? Aku pindah dulu nih ke pantai yang sinyalnya bagus ya. Tapi kalau di sini sinyalnya bagus di pantainya ini. Cuman untuk posisi goanya, menurut warga setempat yang tinggal di sini itu, goa di sini banyak dan banyak juga goa yang tidak ditemukan, teman-teman. Jadi goa yang mana dimaksud oleh penonton dan apa adipati tadi itu yang aku nggak tahu yang mana itu. Soalnya banyak spotnya, mungkin beda-beda mungkin ya. Gua istana masuk ke hutan tapi sinyal nggak ada, beli. Oh gitu. Seperti yang dibilang sama penjaganya tadi ya. Gua istana tuh yang tadi aku masukin tuh ya, yang ada kijang tuh ya, itu gua istana kan? Gua Saranja mungkin, di mana lagi tuh? Aku nggak tahu namanya. Gua Saranja. Saranja mah. Dan ini pun aku masuk ke sini aku nggak tahu ada binatang apa di dalam sini ya, teman-teman ya. Ada binatang dulu terutama nih. Hantu nomor 2 lah binatangnya dulu nih. Kalau explore mending sekitar pantai ya, di sini aman sinyal sih. Gua-gua tersembunyi pada zaman kependudukan Jepang sama PKI. Gua istana dekat hutan bambu kah? Di mana lagi tuh? Saya tahu amat. Ya, kita di sini ya, teman-teman ya. Kita di sini aja cek. Cek explore. Kebetulan di sini sinyalnya aman. Kalau tadi sinyalnya parah banget ya. Ini mumpung ada jalan setapak kayak gini, kita ikutin. Ini nggak tahu tembusnya di mana. Kita lihat aja di alas Purwo ini, teman-teman. Nah, coba sebelum kita masuk ke sebelum kita ikuti jalannya, kita masuk dulu ke sini yuk. Yang jadi gini ini terus binatangnya. Assalamualaikum. Oh, ada 3 gua. Nah, ini nih yang aku bingung, gua yang mana dimaksud, teman-teman. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Ini pantainya nggak kelihatan di sini, cuman ada suara-suara ombak aja kalian dengar kan? Cuman pantainya dari sini nggak kelihatan. Kayak gini nih. Malam paman, halo, welcome. Kenapa kemari WK? Terus kemana? Di mana, coy? Aku bingung nih, dari tadi udah kebingungan nih. Nggak tahu arah. Yang kita tahu cuman goa istana yang di sana aja satu, tapi nggak ada sinyal. Makanya kita pindah ke sini. Di Bali masih banyak tempat explore, cuman kita pengen aja ke luar Bali ya.
Udah tahu hubungnya di Pati tadi. Belum dibalas sama dia, tak chat aja, enggak enak nelpon malam-malam. Swastiastu. Wow. Gimana kita telusuri jalan setapaknya aja dulu? Aku takut masuk ke dalam sini ada binatang buasnya, teman-teman. Takut ada binatang ular terutama ya. Ular takut ini. Dan ini alas Purwo ini luasnya 40.000, sekitar 40.000 hektar ya. Luas banget, coy. Ini kalau aku nggak ngikutin jalan setapak takutnya nyasar. Ya nggak sih? Dan di sini ada lubang-lubang apa ini ya? Kok kayak kuburan ya? Ada lubang-lubang kayak kuburan gini. Julian, wih, thank you Julian. Siapa ini dikasih buku? Thank you Julian. Van Valin, thank you. Nah ini kayak ada apa? Kayak lubang-lubang kuburan gini ya? 1, 2, 3. Thank you, Mok Tuh. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 lubang kuburan. Julian, thank you. Swastiastu. Assalamualaikum. Aku lebih waspada sama binatang dulu deh. Serius. Ini banyak ada yang jalan-jalan tipis-tipis. Takutku ada binatang buas ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada lubang. Woi. Wush. Halo. Will monitor, Will. Masuk-masuk, Wey. Oke, thank you. Tunggu dulu, aku mundur dulu ya. Kayaknya dari semak-semak sana tadi ya. Kayaknya ada babi hutan nggak di sini, Wil? Coba tanya, Wil. Kok kayak rame ya yang jalan ya? Takutku babi hutan, kok. Kata bapaknya banyak, Wey, banyak. Pantas, babi hutan kayaknya tuh, kok. Tunggu dulu, babi hutan kayaknya tuh. Nyeruduk kan dia, kan? Nggak ada nyeruduk, Wey. Mana-mana, ada hari apa macan tutul, ada juga aman-aman. Matamu macan tutul. Win, coba tanya ini lubang ini bekas apa kira-kira ya? Tahu nggak bapak yang di depan ya? Ada 8 lubang. Woi. Kan? Ntar dulu aku mundur dulu ya teman-teman ya. Kayaknya babi hutan dah ini. Kita nggak fight sama hantu. Fightnya sama babi hutan ini males banget, no. Serius dah. Bungut William macam tutul ajaan gitu. Parah lemot tuh. Setuju nggak Willy kita kubur di sini? Di lubang ini. Tapi pakai daun-daun ini. Tembuskan 200 kaleknya. Tapi kasihan kalian ya. Jam segini ya. Betul ya, tapi cuma kecil aja. Palingan cuma digigit dikit. Macan tutul kecil gitu. Kecilnya 2 tahun yang lalu. Sekarang udah gede dia. Tuh. Aku mundur dulu ya. Oke, senternya jangan terlalu terang ya, biar nggak ganggu penglihatan alam malam mereka. Ya, senternya nggak terlalu terang, nanti aku yang digangguin balik, aku nggak lihat jalan. Aku masih penasaran sama itu loh, lubang yang 8 itu bekas apa ya kira-kira ya? Atau bekas pembuatan film mungkin dulunya? Kok ada lubang kayak lubang kuburan gitu? 1,5 meter gitu, hampir 2 meter lah. Ini masa sih ada macan di sini, nggak mungkin deh. Ya kali ada macan lari sekencang gimana pun dikejar sama dia. Bos, Will, kapan terakhir kelihatan babi hutannya, Will?
Enggak tanya petugas tadi, wih, kalau ada harimau baru punya anak di mana di sini? Serius lah. Setiap hari, wih, tapi jam-jamnya enggak tentu. Palingan pas lapar aja keluar dia. Babi hutannya tiap hari, cuman jamnya enggak tentu, tapi pas lapar aja dia keluar. Dia makan apa sih? Makan manusia enggak kan? Wil, coba tanya lubang itu bekas apa itu, Wil? Kok kayak kuburan 8, Wil? Enggak, Wil. Enggak ada kuburan. Palingan kebun-kebun itu enggak ada kuburan. Eh, serius ini lubang-lubang kayak kuburan gitu loh, 8 loh. Yang tadi tak spill loh, di lab loh, enggak lihat. Ini bapaknya... Palingan kebun tuh, kebun. Gimana? Kebun apa emangnya tuh? Kok aku nggak ada lihat kebun di sini? Apa ditanam kayak gitu bentuknya kayak kuburan gitu? Assalamualaikum. Nggak ada kuburan, Wi. Bukan maksud. Itu peninggalan. Gini, apa yang orang-orang dulu katanya? Maksudku bukan kuburan ya, cuman itu kayak kuburan galian-galian kuburan itu loh, lubang kuburan loh. Mungkin yang dari tadi nonton lihat kan 8 itu berderet, aku hitung. Hah? Peninggalan zaman dulu tuh. Serius peninggalan zaman dulu tuh? Iya, ini bapaknya bilang. Willy, mau nggak tidur di sana tak tanam pakai ini daun-daun ketapang. Apa nih? Apa nih ya? Sampah ya? Ntar dulu, aku mundur dulu. Tuh kayak ada apa itu ya? Bangkai babi kayaknya tuh. Coba deketin nih. Bangkai tuh ya? Babi? Ih. Wil, sini aja Wil, ikut Wil. Jangan aku sendiri, Wil. Nggak berani ngecek, no. Apain ya? Berdua aja yuk. Ngeri-ngeri sedap ini, apa ini ya? Sampah nggak ini? Kok gitu bentuknya? Kak, di sana ada macan, tapi dibilang kecil, Kak. Santai aja, Kak. Kelih macan kecil, sih. Leh, serius, Ji? Sekecil-kecilnya macan, palingan jilat aja dia ya, nggak gigit kan ya? Macan kecil tuh. Enggak digigit, paling ditelan ya. Bisa tuh. Bisa juga tuh. Ya, wih, jilat. Santai kan, wih, cenik pun ya. Enjoy aja, Najib, ngomongnya. Ya, Willy, no. Kecil. Macan kecil, santai, Kak. Kalau digigit, gigit balik ya. Woi. Woi, gue Willy kelebang. Oke, Willy cicing. Gue merasa udah mulai jik-jik-jik. Tanah mengejar anak sana. Ada macan, Willy. Cing, apa sih? Sat mulu. Ada kobra kan, Willy? Di Jo. Di sini. Terus? Kobra, piton. Bin? Macan tutul. Babi hutan. Sing ada sorohane boboh besi oh. Kene kayak kijang. Panak godel kersa ndo dini nak ngubuh. Yen orang kebun sing masuk akal kebun wil. Komo meh toleh meh. Apa peninggalan sejarah kebun itu? Peninggalan coba sana yuk. Orang-orang terdahulu dia bapaknya enggak tahu dia. Kapan juga buatnya tuh enggak tahu. Oh. Coba gali yuk. Gus Win, thank you. Sip.
tembuskan 100 like-nya kita gali kuburan tadi, teman-teman. Takut kamu? Guling-guling gas nih. Kenapa? Apa peninggalan gini? Orang ditutupin daun, gali dia. Oh, kebet-kebet ini. Ini lipin, Wak. Eh, masak nah. Kalau kebun di sini udah nggak mungkin, coy. Ini sini kuburannya. Ini benar ya? Ini ya, tempat ini view-nya sama semua, teman-teman. Jadi agak bingung tadi masuk yang mana. Kita harus kasih tanda juga di sini. Mungkin Willy bisa kencing dulu, Bill. Nanti kita bawa-bawain buat kencingnya. Guswin, thank you. Cara nekan aku hoboh lah, mohon uci. Maka aman aku sepatu kan nekan aku hoboh hajan. Style kremasi. Ya, tadi orang habis maturan, teman-teman. Kita sembahyang tadi di pura di depan. Biar lebih aman, Willy pakai sepatu makanya. Ini aku bilang, Win. Nah, ini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kamu pilih lubang yang mana? Lepas, sejak enam aja kan? Tanam semua di sini. Eh, tadi babi hutannya tuh kayaknya di sini, Will. Kayaknya babi hutan tuh dia gini nyebrang gitu ke sana. Apa ini buatan orang kan ya? Nggak tahu aku. Baru nih. Kalau kebun apa? Oh iya, kayak gini-gini, Will. Hah? Kayaknya khusus ritual deh. Masa? Pasti banyak. Ritual? Pasti banyak. Coba tidur sini, Will. Ini ada besek sini. Ya, ada kobra orang panising. Coba usut, coba pegang. Coba bu, ngejalan sih. Guys, bang lipi. Jebakan, woi, jujur jebakan kene, woi. Jebakan apa dana? Jebakan babi hutan, kan gitu ngengai jebakan. Nyenawang gitu. Enggak. Coba tiduran di tuh, Ika. Seru juga kayak. Mana apa nih? Kalau ular keluar palingan dia. Ata cukup masuk nih, kelap sana. Ata cocok kayaknya. Patah-patah. Warna senjata apa, Bil? Senjata. Oh, kursi. Lag. Guys. Darah hijau. Sudah di. Yuk kita. Cari gua tapak petilas sambung Karno di situ. Di mana kadang lagi? Ini ya, kalau masuk ke hutan tuh lag pasti. Kalau vlog bisa kayak ya? Nge-vlog bisa sih. Masuk di mana aja bisa masuk. Udah aman enggak? Udah hijau sini, teman-teman. Kalau keliling ini bisa berbulan-bulan di sini. Coba Will sorot dari sini, Will. Segangnya tolong nih. Enggak masuk sih jebakan, aku enggak percaya ini jebakan ya. Coba Will, coba. Sorot aja. Jangan pasti kamera ini aja. Hilang tangannya. Seru konten tuh hilang, Will. Ngilat sinyalnya geser kiri, Will. Yang ninggalin kene. Aman, hijau, udah kelihatan. Ini aku giniin jarak jauh ya, soalnya kalau ke dalam sana agak lag ya, ketutup pohon-pohon tinggi tuh. Coba cek besok-besok. Awas nak hutan tuh, ya harimau katanya ada sih, macan tutul tadi ya. Macan tutul, harimau, kobra, babi hutan banyak. Udah sama penjaganya bilang gitu. Ya kalau nasibnya agak jelekan ya dikejar. Kalau selamat ya bisa kabur lah. Masa ada macan ya? Penjaganya bilang gitu tadi. Soalnya nih hutannya luas, bro. Ini hutan, emang hutan nih.
Alas Puro nih. Iya, iya. Alas Puro. Oi, Bani Seng. Di asah merenya. Willy kena di Alas Puro. Di asah merenya di nih. Ini empuk loh. Ini ah. Udah pasir, pasir tanah. Bawahnya isi daun, ini empuk coy. Empuk Will. Ada di aspal. Kuning-kuning. Apa ah yang di asah merenya. Oh kan ah driver wey udah jadi samping pesulipi ya nah. Nggak tahu ini ya bekas apa ya teman-temannya. Ini bekas pembuatan film atau apa ya? Mungkin ada yang pernah syuting di sini. Tapi kalau peninggalan zaman dulu sih kayaknya harusnya udah ketutup ini. Iya baru, udah ini baru udah. Kayaknya bukan peninggalan zaman. Tapi bapaknya nggak tahu kapan dibuatnya, nggak tahu. Dan untuk apa juga nggak tahu tadi. Sayangnya sinyalnya nge-lag tadi ke sana ya. Tadi kita di lubang yang nomor 2 dari sana tuh nge-lag sinyalnya. Sing hantu kan ya. Binatangnya masalahnya nih. Nih, Bu. Ini soalnya hutannya enggak terjamah, teman-teman, yang dalam-dalam ini. Ini bukan hutan kayak di Bali nih. Iya. Ini hutan yang enggak terjamah. Dan ini juga Alas Purwo ini alas atau hutan yang dikenal paling angker se-Indonesia lah, terutama ya yang udah dikenal angker lah. Kalau orang taunya itu Alas Purwo itu angker gitu aja. Tempat bibit tanaman tuh. Aku nggak tahu ya. Tanaman apa di sini nih? Kayak gini. Kayak kuburan bentuknya. Ada 8. Bisa sih. Nggak tahu juga sih. Mungkin ini udah ketutup gini. Apa ditanam di sini? Ini tumbuhan semua. Sejauh-jauhnya yuk. Kita gas. Yuk. Keliling lagi, siap-siap. Cuman kita nggak masuk ke hutannya ya. Tadi babi hutannya lewat sini yang ku lihat gerak tuh. Dan sinyal juga nge-lag. Kita coba ke arah sana dulu. Kita masukin. Ada jalan setapak gas. Ya, jalan setapaknya kita telusuri terus ya. Kalau nerobos-nerobos, nyerah dulu ya. Nerobos-nerobos itu udah ngeri. Takutnya gini. Ular, kata penjaga di sini kan ular, piton, kobra. Kobra gedenya segini katanya. Berarti kingnya, berarti king kobra tuh. Ya king kobra. King kobra. Ta king durek mana ta? Kita dikasih, kalian mau dikasih 2 baju tuh, bajunya Go Ranger buat kalian yang beruntung 2 orang. Lu mau pasang? Ya. Lipit. Pakai leher. Dan maaf juga kita kemalaman tadi mulai karena sinyal nge-lag banget tadi ya di tempat pertama. Jadi harus pulang. Ben kuning. Awas nyasar wi enggak bisa balik. Siap, siap. Dah agak kuning. Kalau udah gua mati. Suri, suri, suri. Gas ya. Kita lanjut dulu ya. Gak tau mana info yang benar ya. Pengen sih masuk cuman takut gini aja. Apa namanya? Macan tuh. Sapa kembali. Ketut penonton. Ya ya. Kita ikuti jalan setapaknya ini. Kita gak tahu tembusnya di mana ya teman-teman ya. Aku gak berani sendirian. Aku sama Willy. Kita telusuri terus. Ya, ada pawang lipi ya. Pawang ular gak ada. Pokoknya sampai menemukan hewannya. Permisi. Tap-tap semton. Ya, wih kok tap-tapnya lemes. Aduh. Sinyal kok. Kuning. Sinyalnya naik turun juga di sini, coy.
cepet weh, banyak macan tuh. Eh macan nih, macan no, macan. Macan. Macan apa tuh? Wil serius wil. Macan wil. Macan tutul deh. Aku suka no ah. Macan tepung berak. Kelaci macan deh. Macan. Kelakut melepuin no. Nyar macan kan? Oh. Cermeng. Tapi yang baik no sih wil. Mui. Aduh kelas suci. Ini macan hitang. Jogi lipi. Sekan. Tak jenik tuh. Yang kati ngobes secara harimau. Macan no. Ada rusa nggak di sini? Macan tuh, tinggal aja rumah orang berjalan. Kucing, kucing. Wah kucing, wah aja kucing, kucing. Wih, nok mah hewannya. Nih kamu wih. Ya pasti takut mesti. Cek kencang plat motornya macan lah, motor apa mi? Panak macan tuh, panak macan. Kleh, ya Arta nasi, eh Arta penek ke motor mi, kutang situ lembur mi, tunggul nasi mi. Ayo kamu wih. Sekan. Eh, cor, gue melayap lu. Keren, ngecor lima no aci. Agut, Wil, lupuk no, Wil. Kalian yang lihat gak itu mata dua tuh, yang di bawah tuh, yang belok gitu tuh. Pasti yang melayap gak sih, Wil? Oh, yang melayap, ubar lah gue kan. Sayang, pasti yang melayap takut. Takut ke senter. Kucing gitu. Melayap gitu. Wil paling kalau melayap. Melayap, Wil melayap. Wah, orang gue melun lebo. Cuma jejak tertam saja belum. Jejak gue kan bisa besi tanjung sih. Bah, bungut. Aku bisa besi tanjung sih. Teko timpalnya bensi. Cam lahir gitu. Coy makanan coy gitu timpalnya. Kleb, gue gerenyang nih boh. Kenapa? Tolu gue kleng. Nah, cara cicing ya yang lahir bareng uber aja jauh. Terus yang kan cara peleng mata nih kata. Sentar terus. Nih nalih hati-hati gitu. Pemain pun macamnya. Main gue ini. Kleng. Mantor lebo. Simpani lo ke mobil. Hah? Simpani no. Eh. Oh, cang bani bejak. Apa ya dia? Bikin simpani. Jenik tuh. Macan tuh, asli macan. Cerum yong kenen. Umur macan tuh. Ke pantai dia. Turun pantai ya. Enggak turun dia, masih di sana dia. Gini sis gitu. Oh, kene ge belok ke. Mana? Turis coba sebentar dulu. Kleh, jauh kita lari no. 50 meter ada tuh cek. Minak weh. Wil, pasien bocor lu kembali Wil. Oh iya. Eh, jadi dan panik sih. Ya terkam lah. Tinggal apa cara pemburu. Motor apa nih? Oh, motor. Senyap bukan yang jauh. Wil, gak gitu? Sing masih. Neng yang motor rabo, gue mulai bijak idean. Cang madeng mondo. Ini ada saran nih. Yang macan biasanya jinak petang-petang, wih kita orang aja timpa rago sebelum dia meninggal sebulan yang lalu. Kleh. Mungkin. Ah shit. Mina, wani macan seni. Kleh marosut mulai wil. Ada yang ada yang. Lawan dem. Lawan ada yang ada yang. Dem live. Karena lu janji dem live nemu macan. Janji lu. Oh, senyok cang. Oh. Mun sing live engko masa lawan yo. Sing ada yang ken yang. Semungkin yo begitu mere live. Kleh sing aduh. Kleh. Yo bu masang kuda-kuda rago baru melayap engken kalah rago wil. Ada melayap begitu. Ya, janji lu. Ini kali nenan center cenik mare. Kleh. Tapi ngenyor matane. Oh. Tapi macan tutul kita menek, nonton. Udah ang manjat macan tutul. Macan tutul bisa manjat dia. Dia ada yang kayak di film tuh loh. Ya gecang nepuk nih. Eh gede loh, tinggi lumayan tuh. Eh gede tuh Wil, sing jenik Wil. Jenik, eh gede. Gede tuh. Jenik. Gede. Jenik. Nah artinya gede yang kan miyong bin amul cicing lah. Adalah segini tingginya dia. Ah. Amul cicing, amul cicing. Ya. Karena ada syuting tuh. Macan yang ngono syuting. Ada anjing dewasa, anjing dewasa Bali itu. Heeh, gitu dah. Jadi kepalanya di bawah masalahnya, no. Karena, Bu. Kayaknya dia baru bangun itu. Gini, angkat kepala dari tanah tuh. Naik liatin kita, dia langsung belok. Itu dia cuma recall-recall kita lari. Ya. Ijin dah. Pengkol itu kan. Wis lah ini masih jauh nih.
Oh, jejak terkam aja. Ya, takutnya dia sembunyi-sembunyi, kita tiba-tiba di gang nanti dah. Nah, sudah dia melayu nak, yang tegur nak. Leh, gang yo. Nah, aduh, suklah, macam nak. Mendingan ketemu hantu deh, setan di sini, siapa kayak genderuwo apa gitu. Kalau emang ada, mending ketemu setan oh, bener. Nggak tahu, apa nih? Apa nih, Wil? Bukit utana. Cien, hei. Itu, bukit putih. Pohon tuh nggak? Waduh. Pohon. Eh, kalau sih nggak boleh lampu sorot deh. Sudah nyerot mata. Siang lampu sorot ya. Jangan malu, ini tinggal. Aduh. Agak cang barang Maya. Oh, kalau aku sendiri tadi aku nggak lihat bakalan tuh. Pasti kamu mau itu tila. Oh, nggak bakalan tak lihat masanya tuh. Soalnya Willy yang lihat pertama kali. Wih, itu apa? Apa tuh? Ngede matanya gitu. Bangun dia langsung gitu. Bangun lagi pakan. Kita lari dah. Soalnya hilang matanya, takut dia nguber. Oh. Will, banyak asal tepo ben kucing hutan tuh sana Will. Kipe sapa mulai. Ini apa nih? Sing-sing kene. Rumah nyawan santu, buah nyang-nyang, kenyang-nyang. Nih pengkol ini. Kau coba tanya bapaknya masih di sana. Ini ada orang nggak sih kesini sering lewat jalan setapak ini? Bapaknya udah balik, Ruh. Lah bapaknya udah balik, gimana nih, Wil? Nggak sebentar itu. Nih bu ini. Meow, meow. Engkau punya macam apa? Meong. Aduh, melek no. Kalau malam enggak ada. Enggak ada apa. Enggak ada yang jalan ke sini malam. Ya gak mungkin lah ada orang siap ngapain loh sini. Ini kita tembusnya nggak tahu di mana lagi teman-teman. Ini kocak sih. Kocak. Eh tuh apa dah? Ani ceng pukul bangke maro. Mana dia? Apa tuh Wil? Kliennya macan soalnya. Itu udah masalahnya macan masalahnya. Permisi. Ini nggak terjamah hutannya teman-teman. Nggak ada yang masuk ke sini ya. Buat yang baru gabung. Ini kita kelinci percobaan ke sini nih, tumbal nih. Serius dah. Katanya di sini ada ular piton besar dan king cobra. Gede. Ini di sini memang tempatnya pesugihan dan apalah gitu itu lagi. Tentang spiritual tuh. Lipi jurus hilangnya. Ini mesti don kene nak lipi cobra sih. Don tuknya. Wil turun sebentar Wil. Pulak mata nak gua nak. Cek aja sinyalnya Ruh. Agak patah-patah. Oke. Tadi kuning tadi. Kalau masuk ke hutannya sinyalnya kuning ya teman-teman ya. Kalau lewat jalur ini baru. Eh naik motor aja yuk. Serius dah. Naik motor aja yuk. Keren ya. Daripada lari naik. Dikejar kan. Wih macam ada motor. Yuk percaya yuk. Janji dem live. Dem live kan. Ya. Mumpung tumbal dewasa ayu, anjir. Senter ke bawah, wih, takut ada ular. Ya, Willy, ke bawahnya senternya, wih. Ularnya takutnya, nak. Willy bawa dia, lektin. Wih, sampai ini, nak. Serius sih kita ke sana, Will. Nah. Kalau muncul dia gimana? Eh, ya, samping kanan takut, samping kiri takut, eh. Dia jatuh tamu, ya. Di tengkol aja, mana? Tuh, ini kan nekong S. Lagi satu. Oh, lagi satu. S sudah di kepala S-nya. Oh, iya. Langsung ke sorot yang gini-gini.
kan ada kanan sih kiri sih. Tapi sinyal nge-lag tadi di sana. Oh kan nge-lag. Mundur dulu. Nge-lag no. Sinyal nge-lag ya? 182 WK. Motor punya. Dani motor. Kamu sama Arta ya? Aku ragu sih. Bener. Ragu dah serius. Masalahnya macan tadi tuh. Start dulu teman-teman. Mungkin nih jadinya Will. Motor banyak. Nah, yuk. Will coba motor dulu lah. Sambil abo ya Will. Start dulu aku kencangin tali sepatu dulu ya. Oke, okay, Willy tak suruh ngambil motor dulu. Sepatu aman. Kucing hutan, aman. Oke. Okay. Tuh jauh banget tuh di sana tuh. Tuh kalian lihat Willy tuh. Titipin Willy air tah. Jangan nggak lupa dia. Oke kak. Kencangin tali sepatu dulu. Tapi ntar kalau ada nge-lag di sana ya teman-teman ya, di tikungan S tuh pas kita lihat macan tadi tuh, kalian jangan kemana-mana ya, tunggu aja bentar. Kita juga nggak tahu situasi dan kondisi hutan ini, kita nggak tahu keadaan sinyalnya dan suasananya, kita nanti tembus di mana. Ada apa di sana ya, nanti? Boleh bawa motor masuk ke dalam tuh kak. Ada sih tadi. Emang ada mak? Bukan? Terlalu mundur dulu. Mundur dulu. Kayaknya babi hutan tuh lagi deh. Iya warga tadi bercerita kan bapak yang di sini yang jaga di sini di depan. Di pantainya tadi, tapi udah pulang. Itu di sini ada ular, piton, king cobra, babi hutan, macan yang kecil-kecil cuman dilihat itu, macan tutul, apa lagi itu ya, rusa. Nah, itu udah rantai makanan di sini ya. Kita manusia rantai makanan yang keberapa nih kesini, kalau kesini nih. Nah, daftar jadi rantai makanan nih, coy. Kalau bawa motor kayaknya lebih aman ya. Dan itu pun tadi ada lubang kuburan 8 galian ya. Itu juga penjaganya nggak tahu itu kok bisa ada kayak gitu di sana. Aneh kan? Coba pikir. Itu baru tuh gimana sih? Dan di kolom komentar dan di typingan tadi ada yang bilang gini, ada yang bilang itu, nggak tahu mana yang benar ya. Makanya sering ku bilangin mending ketemu setan lah daripada ketemu yang beginian coy. Ular lah apalagi ini macan. Tadi juga di tempat pertama itu, woi kan, halo. Sama sekali di sini aku nggak mikirin hantu ya, ini mikirin binatang aja. Di tempat pertama juga tadi pas nge-lag itu aku dilompatin monyet, ada 3 monyet kayak itu di atasku terbang lompat-lompat di pohon-pohon gini dah. Cuman nge-lag, nggak bisa menuju ke goanya ke bawah. Ada rusa sama babi hutan juga tadi di sana. Nggak boleh bawa gini, bawa motor. Iya kak, betul kak. Soalnya ini kan taman nasional gitu loh kak. Taman nasional, nggak boleh bawa motor. Tuh siapa ikut lagi satu tuh? Arta tuh. Iya Arta kemudian bareng Ji. Arta ajak Willy oh. Iya Arta sama Willy. Oh iya dah, oke dah. Aku istirahat dulu ya. Aku mau makan dulu kalau gitu ya.
Enggak boleh WKO, siap Bu Gek. Yuk, kencangan tetap layarnya yang baru gabung, di share-share juga teman-teman, bantu support kita ya. Dan thank you yang udah stay dari tadi. Ini dari atas ada Bligos, Berkucam, Deuni, Halo Yun. Uge, Agus Dwika, Elip Nisa, Nila, Boyar Bahan, Gus Adi, Arti Kusuma, Komang Sementara, Novilia, Krams. Nah, dah. Rago balik. Tunggu gitu. Oh, wila cak Arta kan kone ya. Aku makan ujap. Enjak aku nyusul main. Main nyusul. Tidak saja. Nyak sih kan. Nah, kamu kayak dua lu. Nah, kita sekarang nih. Udah mulai minyak sekarang. Nah, ya. Oh, di bingung buka itu. Mas sentor lah. Kan dulu. Macam. Sebelum dari bang. Tidak pernah lima. Ini ya, atas sama si udah aku udah mau nemu kacamata sih. Ini si cara style ngedang layang, no. Ini style ngedang layangan si ogoh-ogoh si. Ya, ada Bali, kata nah. Nah. Jadi ngasih. Tuh, di pengkola, sing. Oke, sih ngobos yang terpletan. Nah, double. Kejap tuh, ada motor orang ngeyap. Bawa montokin nih. Derungang. 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 Itu. Kan pengkolan es nih. Situ kanan dini. Ih, pantai berarti. Wis santai kan beli bi. Biasanya ngubar-ngubar nah. Ngubar? Selam kan? Selam tuh. Macan kumbang atau macan jutul tuh kan? Macam balik lah. Oh dona ya weh. Oh kecap kan? Kiko aja main kiko. Hah? Kecap kan? Macan soalnya tuh. Cini tuh amul kini. Amul kulo. Soal lampu sorot besi baru nak sorot bedik nganyor matan we beli sekan di Jawa benar-benar ini di alas udah, puro udah. Nih alas puro nih lokasi alas puro memang ngamah macan nih sampai lihat-lihat aja gini ya sinyalnya Will. Siap. Maju kan ini yuk. Siap. Ini barak nak. Bani sekarang ya. Macan. Woi, bani sih bani. Hah, sinyal jelek memang sih. Mungkin. Es. Maju punya, ini sinyal jelek nih. Gitu sih. Senoa, tu senoa. Sekarang sembelih pun lah. Di depan. Di S nih, di jauh aja depan. Jauh aja depan lu, nih S lu kan S. Nih di depan itu, nih S lu. Black wheel di sana. Lihat-lihat aja warna sinyal juga wheel. Oh siap-siap wheel, nih maju kan malu, ngalih sinyal lu. Ah di itu. Ah saling kisang wheel. Nah di itu. Samping sih. Ah, samping sih mungkin gitu ya. Samping. Oh samping. Leg wheel. Wah, sih ngurungan sih leg lu nih. Aduh, bayu dok nih. Bayu dok apa? Ah, di itu. Malah motor nih. Hijau nih. Takut ini leg cari konyong sih mah. Ya kita mulai yuk ber gitu tak sing ya jejah masih yang gede kan ah kita ya jejah ya woi lag ai siapa dong gede lag ya ini hijau sinyalnya hijau ya kan oh tapi takutnya ini orang pun macan aduh pan aduh macan lama merahnya Wil sinyalnya masih
Ini hijau. Macan udah cuman. Lewat sama macannya tuh? Udah. Ini masih depan. Ini udah kelihatan yang tempat macan tadi. Takut nih. Ya itu udah siap-siap aja nge-lag tuh di tikungan-tikungan esnya tuh. Nge-lag dah. Takut ini macan tuh panakan tuh. Udah lewat. Macan panakan. Oh, ini suruh panakan macan itu. Wish. Sepersetnya jalan. Ini kayak bangun tuh. Hah? Takut ya panak. Ini takut nguber tuh. Ya kuluk nguber sih. Sirojo singdang Sirojo janine. Lain Sirojo janine. Macam jejah tuh ada macannya jejahin sama. Macannya jejah sih. Apa jatlu ini? Jatlu. Ikut mana ini? Jatlu ya. Oh. Jatlu mah macam tuh. Takut nih sama macan tuh. Wah, lu typing nomor lu. Ingat tuh. Macan sun gini lah panas. Oh gitu. Oh. Wih durian wih cuman nih. Wih itu mulai wih. Wih itu mulai wih. Wih mulai wih itu wih. Jadi saya coklah oleh durian. Eh tuh. Kemana ini orang takut tuh. Level 7 buas nih. Wih. Nyawa taruh nih. Jejahin nan nengok. Macan kumbang kan menek pohon kan. Hah? Wes simpan nih, kamu bos ya. Simpan nih nyokok ini nah. Aman, maju. Eh, maju. Lewat gua soalnya simpan pintar. Iko, nyak barang ni ajak telu. Ajak telu. Lepuk inan macan. Tu sambu inan tu gede tu. Mul kuluk. Macan kumbang. Hmm. Center soalnya sih ada nyiap bulu, selam, mata kan, nyiap, macan kumbang atau macan tutul tau kan. Macan tutul itu kidang nak matanduk kidang soalnya. Oh. Itu bu, len kipaan sirah, macan len bu. Tuh takutnya lo rauh cacing naruh ngelapanak kan. Jat lu ganjil, ya itu dah ganjil. Buat ada itu masih will. Ya ganjil-ganjil kan Kiko langsung tuh. Napi Ji. Apa aja hobi pada sedang mulai Ji. Wih Kalina, jangan keluar dulu, stay aja di sana. Kalau inti pintu sampai sini lah ya. Steakem wih, wisata fauna wih. Wih hijau wih. Hijau. Hah? Dini bo. Kat dini kan. Oh. Ini mi. Aja ramai kan ni. Iko mi Iko. Harta sekan wanen tu, ni tu. Aman aleh wel daripada mat. Terus. Jadi sangat kita anda makan tu je, siapa? Siapa tu masih? Macan lipi gitu kan. Coba lu. Aduh. Ini jadi gini. Hah? Jadi gini. Oh. Lihat gimana orang ini. Udah pas gitu nak. Apa? Macan soal.
pas tepuk macamnya bu pede maru babi hutan ini macan nengok jadi tinggal langsung macan berempat aja jangan ganjil maunya ganjil sih biar biar dapat feel gininya angkernya biar ada hilang satu. Alas purus nanti ganjil. Sendiri aja Wil, di kuburan tuh stay, suruh Atta balik undang-undang lah sana, coba minta interaksi Wil. Pak di sini aja. Di kuburan. Jah cokro aku mulai ngedur no. Kameramen pasti selamat. Sekarang alas puro, ya ya bener nih. Alas puro nih, macan ada macan. Hoi. Nah, kalian boleh. Kan ini barunya sana. Tapi buat rekamnya tolongan lah. Macan akar weh, yang ada untuk macan apa kan nih. Pusing bani nih. Yuk, sambil nunggu nih tap-tap layar yuk. Kiri aja Wil, sendiri Wil. Weh, sebani weh, kiri weh. Kayaknya don-don kene. Mau nggak masuk gini ya, mau masuk aku dalam-dalam hutan, cuma berani jalan setapak aja aku ya. Woi, coba Ruo Bayu Desa Peneri Songgon, hodor aja terkam ke boleh durin saya Bu Farno bene penepuan soal atau tuh macan kumbang, macan tutul, macan apa bin ada. Awas lo macan. Emang udah kelihatan macan tadi? Arta balik-balik tadi. Udah macan lah, lihat macan nih. Makanya nggak berani maju nih. Di depan sana Mawika. Ini yang baru gabung. Tadi kita sempat lari ya. Lihat macan. Pohon aman kayaknya. Aku takut ular juga, no. Kobra banyak di sini, banyak apa banyak di sini, no. Hutan liar soalnya. Gak dijamah nih sama warga sama manusia-manusia. Pokok jadi jag-janian sing wani bener aja. Aja. Hantu gunungnya, hantu gunungnya. Hantu kan. Coba di kuburannya tuh stay Wil, jadi lubang kuburannya Wil. Asing semua nih kan. Ada undang-undang minta interaksi. Asing sing. Wil di kiri ada mata mata, bias nggak ada. Gitu sam lihat tano. Ah pokok sinyak Wil sinyak masuk ke sini. Hari kedini ini kan kang Wah, kedini ini pak. Aku coba ke Ruo Bayu Desa Peneri Songgon. Next. Macan garong. Apa mitos nih? Mitos di Alas Puro banyak sih kayaknya ya. Coba kalian search di Google aja. Cari di Google banyak dah. Ada tahu nggak Bang Ismail gininya lokasi tepatnya boleh bawa motor kan masuk ke dalam ya
Saya kerasa. Mbah Tarong, Mbah Macan. Jangan terkam-terkam ya. Yang tuh ibu, sing ada unduk, sing percaya ibu, sing cara Bali sing. Mitosnya macan sudah nyata we. Lenduk bayu no. Serius. Tahu-tahu nih ya. Awas ular beli. Banyak ular, macan, wih, semua ada aku takut no. Kalau menentang buas itu. Kapan kerusak-kerusak nih? Aku nggak berani maju nih. Kalau nggak bertiga, kalau berduanya yang satunya berani aku maulah. Gigit cuma bercanda. Mending ngundang hantu yuk, ngundang hantu mending yuk. Apa aja hantu di gini ya, di Alas Purwo ya. Oh gini ya, Gundurwo. Bapak Gundurwo. Wahai. Yang ada di sini. Penunggu yang ada di sini. Kuntilanak. Pocong. Dedemit. Yang usil-usil. Sini-sini mendekat. Aduh, mata-mata. Wih, macan gitu. Wih. Oh ya, paling kerasa bedik, paling nak. Gak cari interaksi. Kalau di sini interaksinya binatang buas ya, teman-teman. Gundurwo yang banyak wil ya. Gundurwo aja kesini nah. Jangan binatang buas. Bapak Gundurwo. Pak. Bapak. Wika ajak kamu. Dia gak berani macan juga. Sendiri mas ya sendiri. Takut diterkam macan aja nih. Terus tuh ada yang katanya dulu. Sampai sekarang sih. Warga-warga sekitar sini ada yang keliling hutan pasti mencari makanan gitu, mencari inilah apa namanya hasil-hasil hutan ke dalam, sampai ke dalam dia. Gitu ya, berani ya. Aku wis nyerah dah sih, binatang buas soalnya. Kalau hutan Bali sih masih mending, cuma ular aja. Ini macan. Belum lagi macan yang gede, harimau, macan kumbang, anjir. Macan kumbang kan bisa naik pohon kan. Itu yang tadi itu macan kumbang kayak ada. Soalnya pas aku senter tuh tetap hitam, cuma matanya aja nyala. Terus tuh lari dah. Well info warga macan tadi jinak bis. Sangat unduk, sing percaya sing. Yang ada macan jinak, macan liar jinak.
Wil maju lagi wil sing sing sama doh doh. Om dek dek maju bising tuh sing bani sing bani sumpah sumpah. Biasa banyak orang bertapa soalnya saya orang Banyuwangi, hati-hati beli. Ah coba yang asli Banyuwangi ini pernah ada berita diterkam macan nggak di sini ya? Ah ini maju wil beh. Yang binatang buas nyerah malu beli. Banyak sumpah sama ini beli yang binatang buas tuh. Macan apalagi beli. Apalagi lipi. Ini kata warga tadi ular, king cobra. Sering dilihat sama piton. Pernah wih dulu tahun 2004. Ah. Aduh. Wah. Balik nah. Macan dah punah. Macan dah punah aku lihat tadi. Aku sering nonton di TV aja ya. Sekarang lihat langsung. Wih, gimana mentalku rusak nih teman-teman. Rusak mentalku. Anjir. Soalnya udah didoktrin tuh. Sering kulihat di berita. Ada yang diterkam macan meninggal. Apalagi yang baru punya anak ya. Ada yang komen baru punya anak. Pasti galaknya pasti tuh. Karena kita deket-deketin anaknya ntar. Ntar sarangnya kita gak tahu di mana sarangnya kan. Will, ini baru search Google. Set Google memang ada macan tutul. Ya itu dah macan tutul, macan semua ada. Bahaya tuh binatang buas. Kalau binatang buas aku nyerah dah, nggak berani. Ini aku nyetun aja di sini diam. Kenapa kamu nyuruh aku balik? Well, padahal lagi. Wih. Willy awas rawan nun mau kenakut-nakutin kene bu banyak bani maju bede. Macan gorong yang tadi tuh hitam dia, hitam katanya macan kumbang hitam. Kalau hitam tuh macan tuh dari segi kepala sama sorot matanya gini ses gitu. Meng tuh meru wil wais ngadunduk. Si ngadunduk si ngidak koknya si mani. Ngepron wil wais ngepron. Nggak jam macan wil. Kalau bintang bas nyerah dulu ya. Aduh. Awas ada di pohon. Wika amai wika. Woy bani sing sekan ya. Ya nyak barang-barang maju. Yang barang-barang nyak bo maju barang-barang. Tapi sudah dimelayap ceramaru. Sadi ngalin-ngalin. Jin kurin menyerupai macan bos. Yang ada jin kurin menyerupai macan tuh. Tadi pas aku gini juga di dekat guanya yang di sana. Ada gua di sana kan. Gua apa tuh? Aku nemu kijang juga di sana, teman-teman. Kijang sama babi hutan. Babi hutannya tuh bergerombol dia. Kawang janiannya kini semeton, sembani maju lu ton. Info dari Google di Alas Purwo terdapat 40 macan tutul, Wil. 40 macan tutul gak tuh. Soalnya ini hutan-hutan ini ya teman-teman, hutan-hutan emang hutan nih.
Baru ketemu satu, Wil, kurang lagi 39 lagi. Wais. Aduh. Wil, balik kan, Wil. Macam boleh apa? Pada lo masih penonton, orang gue sangat konsep masih di sini, no. Iya. Wil, cari kipak-kipak, sempat kali itu pada lo masih, no. Ada kita ngujang di sini, no. Macam malu, no. Nyerah, Bu. Macan nyerah.